قال المؤرخ رحمه الله تعالى حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن حد عن جامع عن ابي وائل عن حذيفه رضي الله عنه، قال عمر من حفظ من من حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنه، قال حذيفه انا قال سمعته يقول فتنه الرجل في اهله وماله Isnya kepada Muhammad berarti Muhammad ibnu Sirin. Dan Muhammad ibnu Sirin di sini adalah Imam Muhadis. Sikotun hujjah di atas jadi derajat sikoh. Maka dari sini kita mengetahui bahwa riwayat yang pertama dari Umar ibnu Ishaq dari bapaknya Umar ibnu Ishaq maula Zaidah dari bapaknya dari Abi Hurairah yang majhul telah diikuti di sanad yang terakhir dari riwayat Hisham ibnu Hasan dari Muhammad ibnu Sirin dari Abi Hurairah dan di riwayat yang sebelumnya dari Ala ibni Abdurrahman ibni Yakub dari bapaknya dari Abi Hurairah Ala ibnu Abdurrahman Sikoh dan bapaknya Abdurrahman ibnu Yakub Sikoh dari Abi Hurairah dan di sini Hisham ibnu Hasan imam dari Muhammad ibnu Sirin imam dari Abi Hurairah maka dari ketiga riwayat ini jelas bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di pertama tadi sanatnya yang do'if ada rawi yang majhul bisa naik kepada derajat sahih maka jangan ada yang mengatakan lagi bagaimana Imam Muslim di sini sanatnya do'if kita katakan do'if dari jalan itu namun telah datang dua jalan yang menguatkannya. Maka kalau begitu kita masuk kepada permasalahan, berarti hadis ini bisa dijadikan pendalilan? Tentu bisa, of course. Maka dari hadis ini menjadi pendalilan penjelas dari dua hadis yang sebelumnya. Hadis yang pertama dari Abi Hurairah, Manso Ramadan Imanan Wahtisaba Gufirolahumata Kodama Mingdambih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan diampuni dosa-dosanya. Dan hadis yang kedua dari Hudzaifah, fitnatu rajuli fi wa ahlihi wa jarihi yukafiruha asyam wa shalah wa Bahwa perbuatan dosa seseorang pada keluarganya, pada tetangganya, pada hartanya itu bisa dihapus dengan amalan shalah puasa dan sodakoh maka dua hadis yang tadi kita sebutkan penghapus dosa apa dosa-dosa yang kecil bukan dosa besar lalu apa kalau begitu bedanya dosa kecil dan dosa yang besar maka agar kita tidak meremehkan dosa kecil dan agar kita takut dari dosa yang besar kita berikan definisi yang baik dari para ulama dosa-dosa besar pertama ciri-cirinya dia disebutkan dengan tahdir yang keras seperti masuk api neraka atau diberikan kehidupan di dunia yang buruk maknanya ada hudud seperti seseorang yang membunuh maka an-nafsu binafsi boleh dibunuh lagi menandakan dosa besar membunuh kaum muslimin Dan di dalam Al-Quran, maniakul mu'minan muta'ami dan jahannam jannah dan fiha, dia kekal di api neraka. Maka dosa besar membunuh itu contohnya. Dan di dunia juga diikuti dengan perbuatan yang mungkin membuat dia buruk apa pembunuhan, seperti tadi. An-nafsu bin nafsi Jika dia membunuh muslim muta'amid Maka ditangkap Dan diperiksa memang benar Dia membunuh dengan sengaja dan berencana Maka dia dikisos di dalam Islam Dibunuh lagi Ditentukan waktunya untuk dibunuh lagi Di depan manusia Fa'ina fil kisosi hayatun Maka ditegakkannya kisos dalam suatu negeri Menjadikan Rasa takut kepada kaum Muslimin, maka kaum Muslimin tidak sembarangan membunuh. Maka, membunuh manusia itu tidak sembarangan. Dengan adanya kisos, orang menjadi takut, berani membunuh, maka dia akan dibunuh lagi. Dan yang kedua, untuk contoh seperti dosa besar itu, ada hudud, ada ikobnya. Apa mencuri, maka dipotong tangan. Itu juga dosa besar. Dan berzina dua jenis: berzina bagi jomblo yang belum pernah menikah, tapi berzina pacaran kebablasan dengan pacarnya. Akhirnya bunting duluan, maka diketahui oleh pemerintah Islam, kemudian ada hukumnya, maka dia dicambuk dan dipertontonkan kemudian yugribu sana dijauhkan dari tempatnya satu tahun biar hidup di mana saja pokoknya jangan di kampungnya perkara seperti itu apakah ada zaman sekarang maka tidak ada dan begitu pun perselingkuhan maka banyak yang terjadi kasus perselingkuhan karena tidak didirikan hudud ini di dalam Islam, orang yang sudah menikah dan berzina, suami istri berzina, suami berzina dengan teman kantornya sekretarisnya, dan perempuan berzina dengan tetangganya ataupun teman kantornya, maka selingkuhan. Di dalam Islam, yang bagi telah menikah adalah rojem dibunuh dengan dilempari batu sampai mampus. Ini keadaan di dalam Islam, maka di zaman sekarang ada belum ada, maka para pelakor banyak, pencuri laki-laki orang banyak, tersebar di mana-mana, mengganggu laki-laki yang sudah menikah akhirnya berzina dengannya maka di sini di Islam masuk kepada rojam ini contoh-contoh dari dosa-dosa besar tadi saya sebutkan kriterianya jaa al waid as syadid datang ancaman yang keras dimasukkan ke api neraka yang kekal juga bunuh diri maka orang yang membuat bom bunuh diri dosa besar karena Allah berfirman wala taktulu angfusakum janganlah kalian membunuh diri kalian dilarang oleh Allah di Al-Quran la disini la nahiyah karena taktulu fi'lun mudore majum dengan la nahiyah yufidu tahrim dan di dalam hadis lebih jelas lagi man kotala nafsahu barang siapa yang membunuh dirinya disebutkan melemparkan dirinya dari tebing yang tinggi atau dengan hadid dengan besi dia menusuk-nusuk perutnya atau dengan bom bunuh diri meledakkan dirinya maka ini akan dilakukan terulang-ulang di adab di api neraka maka ini menunjukkan dosa besar ada ikobnya di api neraka ataupun perkara yang ada lafad-lafad laknah seperti aklur riba jafil hadis fi muslim an jabir La Rasulullah alaihi wa ala wasallam riba wa mauqilah wa katibain wa syahidain. maka nabi melaknat para pemakan riba dan yang disembelih dari belakang dari orang yang pinjam ke bank untuk riba dan dua teller yang membuat kontrak riba dan dua orang syahid yang mempersaksikan terjadinya riba tersebut maka dilaknat menandakan dosa yang besar itu saja kita bedakan adapun dosa kecil kita katakan tidak mencapai derajat seperti tadi lalu apa misalnya nggak usah kita sebutkan nanti bilang ah dosa kecil ini bisa dihapus dengan sholat jadi enak nanti iya kita tahu banyak contohnya, namun jangan disebutkan. Ntar keenakan. Contohnya onani, oh, dosa besar apa dosa kecil? Ah, nggak apa-apalah nanti dihapuskan dosa-dosanya. Awas, jangan ada yang terpikiran seperti itu. Dengan sholat kan dihapus nanti. Ya sudahlah onani saja. Tidak seperti itu. Maka tidak kami sebutkan sengaja contoh-contoh di sini agar tidak ada yang berpikiran ini kan dosa kecil dihapuskan nanti dengan sholat dengan puasa kita kesimpulannya barakallahu fikum hadis ini didiriwayatkan oleh imam muslim menjadi penjelas hadis yang sebelumnya bahwa yang dihapuskan dosa-dosanya adalah dosa kecil saja dan tadi definisinya dosa besar yang tidak bisa diampuni dengan amal-amal ini apa itu dosa-dosa besar tadi kami sebutkan yang diancam di Al-Quran dan Sunnah dengan adab yang perih dimasukkan kepada api neraka, lafadznya dilaknat dan diberikan iqob di dunia. Maka ada misal dosa yang besar. Idan kulu ahadith yang menyebutkan diampuni dosa-dosanya, puasa mengampuni dosa-dosanya, Sholat mengampuni dosa-dosanya maknanya dosa yang kecil saja. Sekarang bakia soal. Idan laukana hada sogoir fakayfalil kabair hal yukfar. Maka jika yang diinginkan di hadis ini al amalus solehat kamakola taala innal hasanat yudhib nasayiat bahwa amal-amal saleh itu otomatis menghapuskan dosa-dosa hanya dosa kecil saja. Dan bagi soal lalu bagaimana dengan dosa-dosa yang besar? Maka dosa-dosa yang besar apakah bisa diampuni? Al-jawab na'am. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Bahkan kesyirikan pun diampuni. Maka bagaimana dosa-dosa yang besar diampuni? Jawabnya tidak dengan hanya amal-amal soleh tadi. Amal-amal soleh tadi otomatis menghapus dosa namun kecil. Lalu dosa besar bagaimana cara mengampuninya? Seseorang melaksanakan perzinaan, seseorang melaksanakan minum homer, seorang melaksanakan dan sebagainya yang tadi kami sebutkan. Bagaimana dia ingin menghapus dosa-dosanya? Pertama, bitaubah. Maka untuk dosa-dosa besar tidak cukup dengan ibadah sholat puasa hilang tidak tapi dia harus bertobat dan ini pendalilannya di Al-Quran banyak diantaranya seperti Allah berfirman contohnya bagi mereka orang-orang yang menyelisihi jihad di dalam surat taubah disebutkan wa ala salasati ladina hulifu hatta ida alaihimul ardu bima rohubat wadaqat alaihim angfusuhum wadannu alla malja'a Allah. maka mereka tiga orang yang menyelisihi dari jihad maka diberikan iqob dengan ditahdir dan hijrul ma'asi dijauhi oleh kaum muslimin tidak dijawab salamnya selama sekitar 40 hari maka Ida daqaqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqaqat alaihim anfusuhum wa dhanu alla malja'a min Allah illa ilayhi sumataaba alaihim